tidak. Itu urusan urusan suci lah. Menangkap-nangkap yang di luar-luar itu bukan kompetisi kita, Pak. Ternyata ada aktivitas penambangan ilegal. Nah, jadi di situ kita stop, artinya kita pantau, kita koordinasi dengan pihak kepolisian. Nah, akhirnya dari pihak Kapolsek Parenggian datanglah kita TKP dan menyaksikan sendiri aktivitas yang ada di situ pada saat itu. Kurang lebih satu dini hari itu. Iya, satu dini hari. Sempat satu truk lolos ya? Iya, yang menangkap bukan dari kita, yang menangkap menyerahkan bukan dari kita. Nanti polisi datang juga ke lokasi. Datang. Empat orang. Otomatis polisinya yang menangkap dan menggelondong ke Kapolsek itu dari pihak Polsek Parenggian. Nah, itu dibawalah 10 orang berserta barang bukti. Satu hari, satu kali 24 jam, barang bukti dan 10 orang itu ternyata raib dari Polsek Parenggian tanpa sepengetahuan dari pihak pengurus atau satu orang pun anggota koperasi. Setelah ditanya, itu bilangnya terima kasih. Gini, lapor. Wajib lapor satu kali 24 jam. Belum mencukupi barang bukti. Sedangkan yang menangkap dari koperasi disaksikan beberapa teman-teman dari koperasi itu menyaksikan ya menggelundung ke sana. Ya, sekarang tuntutan kita. Ya. Ini tuntutan kita. Tuntutan kita terhadap pelaku 10 orang tangkap yang sudah dibebaskan, yang sudah ditangkap sudah dibebaskan lagi. Ya. Kami minta proses hukum. Itu saja. Lanjut prosesnya. Jangan stop. Ini artinya ada permainan antara. Ya kita tidak menuduh sejauh itu lah. Kita ya kalian lebih tahu lah. Kita tidak usah mengarah ke sana menuduh orang-orang. Tapi yang kita lihat proses hukum tidak jalan ini. Bukti apa kurang? Sudah cukup. Bukti kan? Apalagi? Yang dicari itu apalagi? Orang lain. Kembali pulang ke rumah masing-masing.